Babak pertama antara Timnas Indonesia U23 versus Australia U22 dalam lanjutan Piala Asia U23 2024 berakhir dengan kemenangan bagi Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Sejak permainan dimulai, kedua tim saling melancarkan serangan untuk dapat membuka keran gol di babak pertama. Timnas Australia mendapat peluang emas di menit 25. Peluang emas itu berupa hadiah penalti buntut dari handball pemain Timnas Indonesia Komang Teguh. Namun sepakan penalti yang seharusnya menjadi keuntungan Timnas Australia untuk memecah kebuntuan dapat digagalkan oleh penjaga gawang Fernando Ari, membuat skor tidak berubah. Menebus kesalahannya karena menciptakan terjadinya penalti, Komang Teguh justru mampu membobol gawang Timnas Australia. Memanfaatkan kemelut di kotak pertahanan lawan, Komang Teguh mendapatkan bola liar, dan sundulannya tak mampu dibendung penjaga gawang Australia. Skor 1-0 menutup babak pertama.